Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita coba godain temen-temen adik-adik ya, adik-adik yang dari Semada ini lagi apa itu namanya praktek kerja buat keripik tempe guys. Kita godain mereka yuk. Nah ini dia. Ini dengan Mas siapa ini? Mas Dian. Mas Dian ini satunya? Azil. Oh ini yang goreng tadi ya? Ya. Nah ini Brian. Mas Brian. Ini yang baju merah satunya siapa? Lihat dulu, lihat-lihat kamera dulu. Ini yang malu kamera ini. Aduh. Ini dong kamera ini, kakak Farel yang paling kecil ya. Tingginya guys. Yuk kita spill timpinya guys. Mas ini keripik tempe. Masa buat keripik tempe motongnya satu beli ini guys. Ini sih lauk makan bukan keripik tempe ya guys ya. Sayang ya tadi kita udah nutut sama waktu prosesnya guys ya. Nah ini di support ya. Wajib kita support ya adik-adik dari Semada ini ya. Semangat terus ya. Nah ini buat apa adik-adik ya? Buat keripik tempe om. Lagi buat keripik tempe. Ini di sini ya. Untuk tugas sekolah atau apa? Tugas sekolah. Nah, ini buat tugas sekolah ya. Ya. Tempenya buat berapa kilo? Dikit aja. Karena kebanyakan nanti kan bisa dimakan bareng-bareng gitu ya. Nah ya. Ini nanti mau dijual. Oh dijual. Jual dari mana? Alun-alun atau? Enggak. Senang. Pesanan. Mau pesanan ya? PO. Jadi di sini adik-adik dari SMA 2 Situ Bondo ini sudah terima pesanan keripik tempe guys ya. Yang pesan siapa? Temennya sendiri atau gimana ini? Iya bisa teman. Dari semua kalangan bisa. Oh gitu ya. Nah jadi kalau kalian pingin pesan guys ya, bisa langsung ke adik-adik di sini. Ini ada kakak Farel juga. Yang paling kecil ya. Paling kecil ya. Yang tingginya guys ya. Nah, hebat paling kreatif goreng. Hebat kreatif. Ini yang motong siapa tadi? Brian. Keripik tempe kok cek tebelnya. Ini keripik tempe apa tempe buat makan sih? Biasanya kalau keripik tempe itu tipis. Iya dong, macam tebel ya. Nah, ini guys. Tebel guys, ini bukan keripik tempe, ini ikan tempe. Lalu tempe ya guys. Tidak sesuai skrip. Nah, jual tempe tapi tidak bisa hidupin kompornya guys. Gimana ini guys? Ini tuh tidak sesuai skrip. Jadi nanti jangan lupa ditonton ya teman-teman Semada ini ya, adik-adik di Semada ini ya. Nanti kita upload di YouTube. Kalau yang goreng sudah cantik guys, tinggal pakai rok aja sudah cantik. Nah sekarang kita godain teman-teman dari Semada ini guys ya. Mereka sekarang lagi apa ini ya, kerja praktek ya. Iya, praktek buat keripik tempe kita kerjain guys. Apinya jangan terlalu gede. Kalau apinya gede cepet gosong, dalamnya udah matang.
Jadi rumahku jadi penuh asap ini guys. Mereka gorengnya langsung digedein apinya guys. Hampir gosong guys. Oke guys, sekarang kita sudah selesai praktek untuk membuat keripik tempenya guys ya. Jadi kalian ini kelas berapa? Ada kelas 10. 10 apa? 4. 10 MIPA 4 di Semada Situbondo ya. Yeah. Hebat, sudah bisa buat keripik tempe walaupun agak tebal guys ya. Nanti jangan lupa ditonton ya. Yeah. Tadi siapa namanya ini? Brian. Mas Brian ya. Ini Mas Dion. Mas Dion ini? Mas Galuh. Mas Galuh ini? Mas Farel. Mas Farel dan ini yang itu. Azil. Azil ya, Azil. Ada IG-nya? Nanti kita cantumkan juga di bawah, mungkin nanti bisa ada yang kenalan cewek-cewek yang tapi IG di bawah sini. Oke, nanti kita cantumkan IG-nya ya. Nanti tugasnya Kakak Farel untuk memimpin IG-nya ya. Kita cantumkan di bawah deskripsi ya. Iya. Ini tugasnya cuman ini aja, enggak ada lagi. Nanti mau dijual. Iya. Dijual di produksi. Ke orang-orang. Ke orang-orang. Tapi kok dimakan ini? Nah, ini. Ini cuma tester aja. Gini, nanti kalian kalau pengen belajar gini nanti saya ajarin. Saya bisa masak kok. Nanti saya bisa ajarin termasuk buat cara nyampur tepungnya nanti saya ajarin ya. Ini dari Semada guys, hebat guys. Enggak ada yang ngajarin, sudah buat tempe sendiri. Brian yang ngajarin. Ini apa memang sudah biasa buat di rumahnya atau gimana? Brian yang sering buat ya. Yes. Sering buat. Tapi kok masih tebal. Manual soalnya. Nah, tadi kalau bilang motong ini saya ada apa? Pisaunya khusus ini kecil, tipis, jadi bisa tipis motongnya. Kalau pisau itu ya bisa sih, cuman masih belum saya asah dulu. Bagus ini guys, katanya mau dijual tapi sisa 6 guys dimakan sama Dion. sudah dimakan dihabiskan eman-emannya. Nah guys, makan bareng-bareng guys lohan pertama. Ini sayangnya enggak ada ceweknya guys, kok cowok semua ini. Apa ini enggak mau sama cewek atau gimana ini? Kalau Farel ada. Oh. Siapa namanya, Mas? Namanya. Mangganya kapan hari itu sampai ngumpet di truk tebu, guys. Lihat saya, guys. Ya Allah. Kelihatan saya omnya ngumpet di truk tebu, guys. Ya Allah. itu, guys. Apa namanya? Kaosnya yang polisi militer tuh, guys. MM polisi. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, guys ya. Dan kita doakan semoga mudah-mudahan adik-adik di sini jadi anak-anak yang berbakti, anak-anak yang bermanfaat buat negara ya. Dan juga sukses ke depannya, guys. Kita doakan sama-sama, oke? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye.